Si bapak udah tua, masih aja kerja begitu. Udah mas malam jagain warung. Gimana ya? Anak si Yoga minta HP lagi. Gimana ya? Pusing. HP! Hah? Sampai keimpin HP. Mak! Mak kemana lagi, Mak? Naon dia? Terus mah udang bangunnya siang melulu. Tuh lihat tuh orang-orang mah. Bangunnya subuh, sholat subuh, mangkat, usaha, kerja, cari duit. Pusing dari awal. Mana? Mana HP? Ya Allah, gak sabar apa gak. Mama itu lagi mikir. Mikir apa sih, Mak? Ya sabar, nyari duit buat beli HP kan itu kan harus nyari dulu. Gak bisa langsung. Ya kalau ada duit itu langsung, Mak. Ya, indung jelema susah. Orang gak punya. Si bapak tuh dulu ngaduk-duk pegawaian anak. Ya sabar. Makanya beliin HP. Ya, oke dibelikan. Biar semangat. Iya. Mau sholat subuh ya gimana kalau gak ada HP. Sampai ke... Pengaruh. Sampai ke impiin, Mak. Asli Yoga tadi. Sholatnya sholat, niat ibadah lain kudu aya HP. Masa bangun tidur langsung teriak HP? Dia mah yang baik ya kan. Nggak saya nama juga kebun. Ya udah. Bereskan kebun. Oke. HP ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. HP. Mbe. Aku jadi beliin HP, Mbe. Kok Mbe ngelahirin kau? Nyatulah di sini, ngapain kamu misa-misa, ya? Mbe, besok aku beli HP sama emak. Semangat lagi aku ngarit ya. Aku udah pakai tangan panjang aja lah, ntar hitam lagi. Pakai baju kuning pendek. Udah mah putih hitam lagi ta. Mbe, doain ya. HP bikin semangat. Mana budaknya kalian kebun? Tuh ya. Anggi pasti dia mah langsung curhat ke Mbe. Aku mau bikin video biar aku meledak, biar aku viral, biar aku bisa menghibur Mbe. Hah? Girang amat di budaknya. Kita ngobrol aja ke Mbe. Biar bisa menghibur ke seluruh dunia, Mbe. Aku pengen jadi derajat, diangkat derajatnya maksudnya, Mbe. Ya. Doain oke, Mbe. Apa? Mbe aja gak mau apalagi ke cewek ya.